primer bagi lingkungan harus menjaganya dengan baik-baik, jangan sampai membuat polusi udara. Dan lanjut kita kesimpulan. 30 detik lagi. Lanjut kita kesimpulan. Dek, nyuruhnya anu di situ. 30 detik lagi. Baiklah, kesimpulannya adalah pencemaran udara adalah permasalahan lingkungan yang utama menurut kami, dan itu berdampak pada kehidupan karena di dalam sehari-hari kita harus menghirup udara. Apabila udara itu tidak baik untuk kita, maka itu akan membuat proses pernapasan kita terganggu. Dan pemicu pencemaran udara disebabkan oleh berbagai sumber, yaitu pertama tadi saya menjelaskan tentang aktivitas manusia, dan yang kedua tadi tentang industrial yang dimana membuang limbahnya sembarangan atau tidak menempatkan SOP yang bagus untuk lingkungan. Dan hal dan solusi yang kami tawarkan yaitu yang pertama, kita harus meningkatkan kesadaran kepada diri kita sendiri untuk bisa menjaga lingkungan, apalagi pencemaran udara. Karena pencemaran udara sendiri adalah aspek utama. Terus yang kedua adanya memakai energi alternatif supaya bahan bakar fosil yang kita gunakan setiap harinya itu dapat berkurang. Terus yang ketiga, kami juga memberikan mekanisme. Yang pertama, pemerintah harusnya memberikan regulasi tentang masalah lingkungan, yang dimana ketika suatu perusahaan yang membuka perusahaannya harus memiliki peraturan bahwasanya dia harus menanam minimal 5 pohon di dalam perusahaannya itu, atau harus memiliki lahan yang benar-benar sesuai dengan standarisasi supaya tidak melakukan pencemaran udara. Terus yang ketiga, kami juga menyarankan untuk mengedukasi kepada orang-orang bahwasanya pencemaran udara itu harus dapat pencemaran udara harus menjadi aspek utama, dan pencemaran udara harus kita minimalisir dengan cara-cara yang kami sebutkan tadi solusinya. Dan terima kasih dari kelompok kami, dan selanjutnya yaitu tanya jawab diskusi. Siap, sudah habis Kak. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 atas pemaparan hasil diskusinya. Langsung kita memasuki sesi dari tanggapan juri kepada Bu Gusti Ida Mazaya MT selaku juri, dipersilakan untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pabrarnya aneh lah. Harusnya kedengaran lah. Kedengaran tuh. Pabrarnya mana? Pabrarnya masih di follow up, tapi masih belum masuk ke dalam room. Baik, ini untuk waktu dari angkatan 20 ya. Di sini untuk materinya mungkin sudah bagus, tapi untuk cara penyampaiannya menurut saya masih agak kecepatan. Terus untuk solusi yang disampaikan masih umum, jadi tidak terdapat solusi yang absen dari mana yang aku kirim yang memang problem yang atas, kalian problem dari kalian sendiri. Jadi itu kan yang kalian kasih tadi itu kan masih terlalu umum. Mungkin nanti ada
problem-problem yang lebih spesifik. Untuk ya sih kurangnya masih dari situ. Dari penjelasannya sudah cukup bagus. Relevansinya juga bagus. Udah cukup itu aja sih. Ya, terima kasih kepada Ibu Ida selaku juri atas tanggapannya. Ya, kita lanjutkan ke presentasi dari kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 2 dari angkatan 2014 atau IATL. Kepada abang-abang dan kakak-kakak dari angkatan 2014 ataupun IATL dipersilakan. Mau nanya. Katanya di ada sih, ada tanggung jawab dari penonton. Kalau ada yang mau tanya semuanya, ya ringan aja. Oke deh, ya mulai kah pas di bumbu panjang tuh mulailah Petresen itu. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Kedengaran, Bang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Yaitsar. Saya perwakilan dari Ikatan Alumni Teknik Lingkungan Universitas Lampung Mangkurat atau dari angkatan 2014 yang mana mendapatkan tema Waste Management untuk lomba Enviro Solve Problem pada pagi hari ini. Judul yang kami angkat adalah pengelolaan sampah di masa pandemi COVID-19. Mungkin bisa dilanjut. Kok ngelek di Google Meet. Aduh ngeleknya tolong. Saya lanjutkan. Adapun outline dari pembawa presentasi KA pagi hari ini dimulai dari pendahuluan, kemudian ada rekomendasi pengelolaan sampah di masa pandemi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Maaf bisa naik sedikit ke atas. Ke bagian yang tipe nyusun tadi, mohon maaf. Oke, tim penyusunnya sendiri ada saya sendiri, Rian Yaitsar Caniago, kemudian ada Fatima, dan kemudian ada Raudatun Nisa. Bisa dilanjutkan. Oke, saya mulai dari definisi pengelolaan sampah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Bisa dilanjutkan?
Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengurangan sampah terbagi tiga, antara lain pembatasan timbunan sampah, pendaur ulangan sampah, dan yang terakhir adalah pemanfaatan kembali sampah. Penanganan sampah di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, kegiatannya meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Bisa dilanjutkan? Iya, maksudnya di London emang gak ada. Iya, lanjut. Nah, kami mendapatkan data dari Konwok Detata tahun 2015, di mana dalam kurun waktu 10 tahun, yakni tahun 2005 hingga tahun 2015, total timbunan sampah telah meningkat dari 0,64 kg per orang per hari menjadi 1,2 kg per orang per hari, atau 0,68 miliar per ton per tahun menjadi 1,3 miliar ton per tahun. Diprediksi, pada tahun 2025, total timbunan sampah mencapai 1,42 kg per orang per hari atau 2,2 miliar ton per tahun. Artinya, dalam 20 tahun saja, kita telah meningkatkan sebesar 68% jumlah timbunan sampah per harinya. Per tahunnya, maaf. Nah, kemudian pada tahun 2020, lebih tepatnya tahun 2019, terjadi kejadian luar biasa, yakni terjadinya pandemi yang dimulai dari negara Cina. Tantangan bagi pengolahan sampah selama pandemi, berdasarkan Ocean DKK tahun 2020, mayoritas warga mencampur sampah rumah tangga dengan sampah B3. Akibatnya kemana sih? Akibatnya malah jatuhnya ke arah tenaga kesehatan yang menangani setelah, maksudnya waktu saat dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke TPA. Kemudian ada panik buying nih yang terjadi di awal masa pandemi, menyebabkan orang-orang menimbun makanan yang mudah rusak yang mengakibatkan peningkatan komposisi sampah organik di beberapa negara berdasarkan Sharma DKK tahun 2020. Ini kami kutip dari negara Amerika, yakni The New York Times, di mana terjadi pembuangan susu, telur di pinggir jalan, serta sayur-sayuran. Bisa dilanjutkan? Nah, yang ketiga adalah pandemi COVID telah meningkatkan konsekuensi penggunaan plastik berdasarkan Plemes DKK tahun 2020. Siapa nih di antara kalian yang kemarin itu paranoia? Jadi setiap megang sesuatu, beli, pakai sarung tangan plastik. Nah, itu kan meningkatkan konsekuensi penggunaan plastik. Tentunya APD, salah satunya itu. Terdiri dari masker, sarung tangan, baju, penutup kepala yang sebagian besar berbahan dasar plastik berdasarkan Purwanto, maaf, ini tertutup tahun 2020. Bisa dilanjutkan? Nah, hubungannya apa sih perubahan komposisi? Ini kami kutip dari Konwok Detata tahun 2015, di mana komposisi sampah itu terbagi atas 4. Ada pendapatan rendah, menengah ke bawah, menengah ke atas, hingga tinggi. Indonesia termasuk di menengah ke bawah. Oke, okay. Hubungannya ke arah mana sih? Kami akan bawa kalian ke arah konseptualnya. Bisa dilanjutkan? Kayak cara buka gimmicknya. Nah, ini pola pikirnya, komposisi sampah yang ada itu sudah direncanakan pengolahannya, teknologi pengolahannya. Apakah itu bisa dikomposting, gasifikasi, insinerasi, bahkan pirolisis? Seandainya kalian merubah di bagian organiknya lebih banyak, nanti teknologi gasifikasi sama pirolisis itu tidak akan berfungsi. Mungkin di negara maju ini akan terasa begitu besar, karena mereka lebih banyak menyediakan teknologi-teknologi yang awalnya memang lebih banyak komposisinya di sampah plastik, gelas, dan lain sebagainya, seperti itu. Anjing, kayak apa nih? Ngebek. Inilah, next lah. Ini kah? Bisa dilanjutkan? Bapaknya masuk ada? Nah, rekomendasi kami adalah harusnya kita ini secara existing, direktif pengolahan sampah itu melakukan sedikit penanganan di daerah pencegahan, pembatasan guna ulang, daur ulang materi atau recycle, daur ulang energi atau recovery energi, dan TPA. Kita lebih fokus membuang di TPA. Seharusnya tren masa depan berdasarkan Ismail tahun 2017, hierarki penanganan sampah itu kita harus berhasil melakukan pengurangan sampah di sumber, sehingga jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA itu jumlahnya lebih sedikit, seperti piramida yang disajikan pada gambar di kanan. Bisa dilanjutkan?
Nah, salah satu strateginya apa sih? Berdasarkan Kementerian PUPR tahun 2017, ini kami mendapatkan contoh implementasi. Di antaranya menggunakan barang dan atau kemasan yang dapat terurai oleh alam. Ini seperti menggunakan tas belanja nih, biasa digunakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan nih. Kemudian membatasi penggunaan kantong plastik, penggunaan tas belanja. Kemudian menghindari penggunaan barang dan atau kemasan sekali pakai, seperti penggunaan tumbler atau penggunaan stainless steel, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, terus pembatasan timbulan sampah bisa juga nih melalui pola 3R. Tadi sudah dijabarkan beberapa strategi dari reduce-nya. Kemudian ada reuse. Reuse sendiri bisa dilihat nih, kita melakukan 3R individual. Jadi ini ada yang dilakukan oleh teman kami, namanya Yuni Safaria. Dia membuat sampah menjadi media hidroponik seperti itu. Jadi reduce-nya di mana? Dia mengurangi penggunaan pot baru. Kemudian reuse-nya di mana? Itu coba lihat di bagian tanaman. Dia menggunakan gelas plastik bekas. Nah, itu salah satu 3R individual. Recycle-nya di mana? Itu bisa lihat pada botol plastik tadi. Nah, itu kan ada lubang, ada transformasi. Itu salah satu contoh implementasi dari recycle. Jadi, dari 3R individual, residulah yang seharusnya masuk, diangkut, kemudian dibuang ke TPA. Atau, kita bisa melakukan pemilahan dan pewadahan. Terbagi 5, bahan beracun dan berbahaya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Seharusnya masker itu masuk ke tempat pengolahan akhir khusus B3. Kemudian, kertas, gelas, organik, dan residu yang masuk ke TPS 3R skala kawasan. Karena di dalamnya sudah biasanya dilengkapi oleh teknologi pengolahan-pengolahan yang khusus untuk mengolah hal itu, yang kemudian bisa juga dijual ke pihak ketiga. Residulah yang seharusnya masuk ke TPA. Berdasarkan ISMAIL tahun 2017, target pengurangan sampah melalui 3R adalah sebesar 20%. Bisa dilanjutkan. Nah, ini kita main hitung-hitungan. Kami mengambil studi kasus Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Diketahui timbulan sampah kami mendapatkan dari penelitian Kak Maulida tahun 2017, di mana timbulan sampah sebesar 0,35 kg per orang per hari. Jumlah penduduknya kami mendapatkan dari BPS tahun 2020 sebesar 237.702 orang, atau dikalkulasikan sebesar 83,2 ton per hari untuk timbulannya. Anggapannya, kalau misalnya kita masih menerapkan kumpul angkut buang, bisa dilihat pada gambar pertama, jadi dari rumah nanti diangkut sebesar sampai ke TPA itu sama jumlahnya, 83,2 ton per hari. Namun ketika kita menggunakan konsep 3R, asumsinya saja menggunakan 20%, 83,2 ton per hari dikurang 16,64 ton per hari, itu yang masuk ke TPA sebesar 66,56 ton per hari. Nah, banyak kan, ini baru 20%, bagaimana jika negara kita berhasil mengumpulkan konsep, menerapkan konsep 3R sendiri itu lebih dari 20%. Baik, lanjutkan. Nah, ini juga kami juga menyarankan untuk menggunakan regulasi yang dikeluarkan oleh Menhak nomor 3 tahun 2020, di mana dia berisi tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga selama pandemi. Seluruh petugas atau kebersihan pengangkut sampah wajib dilengkapi APD, khususnya masker. Nah, seperti pada gambar A, ini untuk menghindari karena pada masa pandemi, warga mencampur sampah B3 dengan sampah rumah tangganya. Ini juga berisiko untuk kesehatan para tenaga penanganan sampah kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam upaya mengurangi timbulan sampah, masker ini juga dihimbau untuk menggunakan masker guna ulang. Nah, seperti masker kain yang sedang ramai sekarang digunakan kan. Kemudian regulasi ketiga adalah kepada masyarakat sehat yang sekali pakai ini diharuskan untuk merobek, memotong, menggunting masker tersebut dan kemas rapi sebelum dibuang ke tempat sampah untuk menghindari penyalahgunaan, seperti yang disajikan pada gambar C. Dan yang terakhir adalah pemerintah daerah menyiapkan tempat sampah atau drop box khusus masker di ruang publik seperti yang disajikan pada gambar D. Bisa dilanjutkan. Nah, sebenarnya kami lebih ingin terfokus pada teknologi penanganan pengurangan di awal ketimbang penanganan. Karena penanganan sendiri, kami mendapatkan rekomendasi dari Syarma DKK tahun 2020, yakni penyediaan peningkatan
teknologi pengolahan sampah insinerasi untuk menangani limbah yang ada saat ini. Insinerasi sendiri merupakan penguraian sampah secara eksotermik pada suhu lebih dari 850 derajat Celcius berdasarkan Mangkodi Harjo dan Samudro tahun 2009. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk penanganan sampah B3, biasanya berdasarkan USEPA, itu suhu yang disarankan adalah mencapai 1200 derajat Celcius. Konseptualnya seperti apa insinerasi ini? Jadi dia memanfaatkan bahan organik, biasanya 65% ke atas itu lebih cocok menggunakan insinerasi. Jadi ditambah udara, kemudian bahan organiknya tidak sepenuhnya hilang, dia menjadi N2, CO2, H2. Ngebug, Cok. Kenapa? Suaranya berhenti nih. Kenapa nih? H2O dan lain sebagainya. Bingung apa, Cok? Nah, dia juga menghasilkan abu dan panas. Berdasarkan coba Noblowus tahun 1993. Konseptualnya seperti apa sih? Sebentar kita menunggu gambarnya. Nah, dia juga menangani, dilengkapi oleh wet scrubber. Ini untuk pengolahan udaranya. Konsepnya apa? Seperti Theodore 2008 dia menggambarkan, ada kontak gas dari udara kotor dengan air. Jadi airnya ke bawah, nanti akan dilanjutkan ke pengolahan selanjutnya, dan udara bersih yang keluar dari alat itu. Makanya juga beberapa insinerasi telah dilengkapi oleh klaim teknologi ramah lingkungan. Seperti memenuhi baku mutu emisi gas barang, gas buang maksud saya, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 56 tahun 2015. Head recovery, kemudian ada hemat energi. Ini untuk kapasitas besar. Kemudian yang paling penting ini adalah user friendly. Artinya dia bisa dioperasikan tanpa harus pelatihan khusus. Nah, ini sangat penting biasanya digunakan. Poin ini sangat penting untuk insinerasi. Bisa dilanjutkan? Nah, kesimpulannya, terdapat beberapa tantangan selama pandemi antara lain meningkatkan komposisi sampah plastik, kemudian tercampurnya sampah rumah tangga dengan sampah B3. Peningkatan sampah organik akibat panic buying. Oleh karena itu, strategi pengelolaan sampah yang direkomendasikan antara lain pembatasan sampah dengan konsep 3R, kemudian implementasi pengelolaan sampah sesuai dengan Surat Edaran 2 nomor 3 tahun 2020, seperti petugas dilengkapi APD, masyarakat sehat diimbau untuk menggunakan masker guna ulang, kemudian menggunakan masker atau disposable mask, itu diharuskan memotong, menggunting, merobek masker tersebut. Dan terakhir adalah menyediakan tempat sampah atau drop box khusus masker di ruang publik. Yang ketiga adalah penyediaan teknologi pengolahan sampah seperti insinerasi perlu ditingkatkan. Mungkin bisa dilanjutkan. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Mungkin bisa jadi dasar buat kalian juga untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bang Rian dari Angkatan 2014 atas penyampaiannya. Ya, kita lanjutkan dengan sesi tanggapan. Kepada dari juri, kami persilahkan untuk menanggapi penyampaian dari Angkatan 2014 atau IATL tadi. Oke, terima kasih kepada panitia. Sorry saya baru gabung karena kelupaan, saya kira jam 10, ternyata jam 9. Ibu sudah berapa kali nelpon saya tuh. Wah, ada orang Bawaslu ya. Oke, okay. Bagus tadi penyampaian dari kalian. Saya nggak tahu nih, sudah selesai Rian atau masih udah wisuda belum? Ini lagi tesis Pak. Oh, gila. Inilah kesempatannya sebenarnya. Jadi salah satunya sambil menyelam minum air. Tesisnya tentang ini juga? Saya tentang strategi adaptasi mitigasi, Pak, perubahan iklim. Oh,
jauh beda. Tapi yang saya tahu, dulu Kak Rian ini saya pengujinya. Nah, ini sebenarnya bagus kalau misalnya kalian, apalagi yang bagi yang baru-baru yang ngambil B3 sampahan. Nah, materinya punya ya, Kak Rian ini bagus, walaupun saya nggak ngikutin dari awal tadi, mungkin hampir berapa slide terakhir baru masuk karena saya baru ingat ini. Sebentar, saya ada mungkin ada miskom di awal ya, saya kira ISP ini kayak tahun dulu. Jadi kalau kayak tahun dulu itu kan kayak bikin suatu produk dari barang bekas yang kemudian dipresentasikan. Nah, yang dari panitia sendiri, yang ini tahun ini memang konsepnya seperti apa sih? Jawabin. Mana panitianya? Mana nih? Jawab. Ada. Siapa panitianya? Ade. Ade Brian. Jawab, mana Ade Brian? Jawab. Jadi konsepnya untuk ISP tahun ini seperti apa sih? Ade. Saya izin menjawab, Pak. Ya. Mungkin secara garis besarnya kalau untuk konsep ISP tahun ini itu dari tim yang telah dibuat ini menanggapi suatu permasalahan di lingkungan, Pak. Contohnya kayak dari Bang Rian Yaitsar tadi, yaitu tentang permasalahan sampah. Kemudian permasalahan tersebut itu dipresentasikan, tidak hanya ditanggapi, namun juga diberikan sebuah solusi gitu, Pak. Oke. Artinya ada feedback ya, ada masalah, ada solusi. Saya kira seperti ini, gambar saya, karena sorry saya baru masuk soalnya. Ini saya nggak tahunya. Saya kira ada mempresentasikan tentang alat yang memang dari ini. Oh ternyata ini sudah saya baca di chat. Untuk topik 1, kelompok 1 temanya pencemaran udara ya. Kelompok 2 waste management. Kelompok 3 ya, habis ini mungkin yang menurut biodiversitas. Oke, saya kembali lagi ke ini. Jadi mungkin kalau misalnya karena ini tahap penjurian ya, beda dengan tahap untuk penilaian secara akademis. Ya, kalau dari yang abang kalian sampaikan, abang Rian Yatsar ini sudah bagus. Saya malah menganggap wah ini seperti kuliah umum nih. Nah, mungkin dia abangnya ini lagi mempersiapkan untuk tesis. Saya pikir seperti itu. Mungkin ini persiapan Yatsar untuk tesis. Nah, ternyata tesisnya beda. Kalau mau menanggapi ada feedback, ada masalah dan ada solusi yang sudah disampaikan abang kalian itu sudah banyak masukan ya, maksudnya banyak solusi yang dia tampilkan. Saya dengar tadi ada insenerator, pirolisis dan lain-lain. Artinya saya nggak tahu ya apakah yang bagian depannya tadi udah manajemen untuk aerob organiknya udah ada. Cuman saya dengarnya tadi kayak untuk yang di apa waste management di insenerator. Jadi tadi ada saya dengar ada penggunaan dengan panas di atas 1200 dan lain-lain itu sudah sangat-sangat bagus. Maksudnya sudah sangat-sangat banyak yang diberikan abang-abang kalian ini informasinya. Mungkin ada yang ini angkatan berapa sih rata-rata, mungkin ada yang masih ngambil persampahan, ada yang baru ngambil B3. Ini ibaratnya kayak kuliah umum, pengantar kuliah umum persampahan dan 5 B3. Seingat saya itu maksudnya saya masuknya tadi bagian pertengahan atau bagian akhir, saya nggak tahu. Tapi setahu saya itu, untuk menanggap, untuk poin-poin yang dijurikan apa sih? Kalau dulu kami diberikan template. Jadi poin-poin penjurian ini. Apakah saya belum dapat apa? Bu Ida mana Bu Ida? Bu Ida. Sudah ada.
ya, maksudnya kita kan kalau tahun dulu dapat ini ya, dapat ini apa, poin-poin penjurian, maksudnya ini nomor satu nih apa yang harus dinilai, nomor dua. Nah, saya kalau misalnya menilai yang ini, saya agak bingung jadinya, dari sisi slide-nya kah, atau dari bobot isinya kah, atau dari apanya? Sudah aku kirim di WA. Oh, sudah dikirim di WA. Saya baru masuk. Kami mau. Oke, oke, oke. Sudah dikirim. Oke. Okay. Ya, udah. Saya sudah dapat dari Bu Hida. Jadi saya lanjutkan ke Bu Hida aja. Saya mau kasih nilai dulu. Nah, terima kasih. Monggo dilanjut Bu Hida. Baik, terima kasih. Untuk Rian, presentasinya mungkin sudah cukup bagus. Terus materinya juga bagus. Cara penyampaiannya juga jelas. Kira-kira Rian, selain menggunakan insentator tadi, ada nggak cara-cara solusi yang lain untuk persampahan ini? Baik Bu, izin menjawab Bu. Untuk kami sendiri lebih ke skema tren masa depan Bu. Kami ingin supaya piramida sampah itu terbalik Bu. Jadi kita melakukan banyak penanganan di sumber ketimbang kita menanganan di pengelolaan akhir. Jadi teknologi insinerasi merupakan teknologi opsi kedua Bu. Jadi opsi pertamanya adalah kita mengurangi sampah di sumber. Karena dari segi biaya juga peningkatan teknologi insinerasi tentunya memerlukan biaya yang lebih besar Bu, tentunya. Ketimbang kita seharusnya bisa bersama-sama itu mengurangi sampah di sumber Bu. Seperti itu. Iya, tapi kan untuk mengurangi sampah di sumber itu kan perlu kesadaran dari masyarakatnya. Nah, itu kira-kira gimana tuh supaya kok jadi kayak ujian? kira-kira menurut kamu gimana sih cara supaya masyarakatnya itu sadar akan kami sampah dari sumbernya tadi? Baik Bu, saya mengambil tadi kasus Kabupaten Tabalong, apakah diperbolehkan Bu? Iya, boleh aja. Jadi di Kabupaten Tabalong sendiri, awalnya masyarakat itu membuang sampah mungkin ke sungai. Tapi dengan adanya, kalau misalnya di tesis saya, itu ada membahas kampung iklim Bu. Jadi kita menyadarkan masyarakat melalui berbagai macam pelatihan. Jadi dimulai dari tingkat bawah, ya, yang tidak ada hubungannya dengan lingkungan itu dilatih bagaimana cara memanfaatkan segala jenis kekurangan menjadi sebuah keuntungan Bu. Keuntungannya dari mana? Dari menjual sampah menjadi produk, seperti itu Bu. Jadi dengan cara pelatihan Bu, kalau misalnya menurut saya sendiri, karena sudah dilaksanakan di Kabupaten Tabalong dan alhamdulillah mereka mendapatkan juara satu untuk teknologi penanganan itu Bu, khususnya di kami iklim Bu. Terima kasih. Oke. Oh iya, terima kasih Rian, jawabannya sangat bagus. Sudah cukup. Panitia, saya serahkan ke panitia. Terima kasih. Terima kasih. Saya boleh menanyakan sedikit Bu? Oke, Tring, silakan Kak. Nah, iya. Mungkin selain dari apa ya, adanya sosialisasi juga mungkin dari kita, teman-teman dari teknik lingkungan ataupun yang lain, penting juga dari pemerintah sendiri itu, seperti yang kami dan juga mungkin tadi kelompok sebelumnya menyampaikan, perlu adanya peraturan dan juga fasilitas sendiri dari masyarakat. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita lihat sekarang yang kemarinnya kayak apa sih, peralihan ke digitalisasi, kemudian perubahan gerakan hidup sehat yang tadinya susah sekali untuk diterapkan di masyarakat, dengan adanya pandemi sekarang ini masyarakat jadi lebih aware gitu akan kesehatan mereka. Ini bisa dimanfaatkan selain ada sosialisasi juga dari teman-teman yang bergerak di bidang lingkungan, adakan juga fasilitasnya jadi masyarakatnya sadar, kemudian mereka mau burung kemana nih, mau dikelola kemana, nah, ada fasilitasnya, jadi ada apa ya, sinergisitas gitu yang tentu saja mungkin tidak akan tercapai dalam satu hari atau dua hari, cuma itulah ibaratnya tuh kita
tanamkan sejak dini, terutama untuk teman-teman adik-adik yang ada di sini, agar nantinya apa bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari, karena ibaratnya tuh kita, orang tua kita, keluarga lingkungan itu perlu contoh juga. Gimana sih mahasiswa teknik lingkungan itu apa ya, beraktivitas yang bisa dicontoh oleh masyarakat. Mungkin itu saja deh, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Rauda Tunisa tadi atas tambahannya. Harapannya mungkin dari KKHK 2014 ataupun alumni ini ingin kita sebagai mahasiswa aktif teknik lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung Mangkurat agar mampu membantu mengurangi sampah ya, timbunan sampah setiap tahunnya dengan menerapkan berbagai macam cara-cara ya untuk menekan sampah. Oke, kita lanjutkan presentasi ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 3 dari angkatan 2019. Kepada kelompok 3 dari angkatan 2019, saya persilakan. Bentar. Atas Ah, baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya kedengeran? Suara siapa tuh? Lori. Anita Gaming. Lori kah? Kedengeran Anita Gaming. Loh, berbat gak sih? Iya. Kedengeran ini. Ini kayak yang warik nih. Amin mohonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Enviro Solve Problem, Bapak Abrak dan Ibu Ida. Yang terhormat rekan-rekan panitia penyelenggara dan penanggung jawab. Dan juga abang-abang, kakak-kakak, serta teman-teman peserta lomba Enviro Solve Problem perayaan HUT Teknik Lingkungan Universitas Lampung Mangkurat yang ke-13. Yang telah berhadir di room Google Meet ini. Ini presentasinya gimana? Bentar. Apakah udah siap? Tunggu tuh, Dek. Sebentar. Dek, WC aja. Yo, tunggu sebentar. Mana adanya? WC. Ini itu masih join enggak? Belum tuh, masih dia. Udah. Suara aja. Buahnya pakai video. Udah lah. Belum pakai video kok, buahnya. Aneh nih video-video itu. Udah lah. Sebenernya kan lo tuh. Udah begini. Udah. Kira pakai tadi ya. Terima kasih. Itu semua apa ya. Langsung saja. Perkenalkan, kami dari angkatan 2019, saya sendiri Luri Wasini, bersama dua orang teman saya Anita Fatima dan Milenia Ratu Diani. Di sini kami mendapatkan topik permasalahan yaitu penurunan biodiversitas. Bismillah Anita, nah, yang presenting. Sebenarnya banyak masalahnya dan pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema penurunan biodiversitas terutama akibat deforestasi terhadap populasi orang hutan di Indonesia. Akibat adanya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Kenapa dibahasnya ini? Karena belakangan ini kami sering melihat permasalahan ini sering disorot gitu. Dan sepertinya sangat-sangat memerlukan perhatian dari berbagai banyak pihak. Boleh di next. Nah, nanti di sini kita akan mengulas beberapa poin penting, di antaranya yaitu pertama pengertian biodiversitas, yang kedua penyebab menurunnya biodiversitas, yang ketiga akibat dari menurunnya biodiversitas itu tadi, dan yang terakhir yaitu solusi. Langsung saja saya persilakan kepada teman saya Anita Fatima untuk memulai mempresentasikannya. Terima kasih. Selamat malam.
Kami akan menjelaskan apa itu biodiversitas. Nah, di sini ada keywordnya itu keragaman genetik, keragaman spesies, dan keragaman ekosistem. Karena biodiversitas itu terdiri dari tiga itu tadi. Nah, pada biodiversitas tingkat genetik, ada contohnya, yaitu misalnya pada Pongopygmaeus, Pongopygmaeus furmi, dan Pongopygmaeus morio. Nah, ketiga ini adalah jenis orang hutan Kalimantan. Tetapi perbedaannya adalah pada Pygmaeus itu di bagian barat laut Kalimantan dan Sabah, Pygmaeus furmi pada bagian barat daya Kalimantan, dan Pygmaeus morio di bagian timur Kalimantan dan Sabah. Menurut Warren dan kawan-kawan. Nah, untuk tingkat keragaman spesies itu ada misalnya orangutan Kalimantan, orangutan Sumatera, dan orangutan Tapanuli. Untuk keragaman tingkat ekosistem, contohnya adalah ekosistem hutan hujan tropis. Nah, keragaman tingkat ekosistem ini adalah karena keragaman hasil interaksi spesies dengan lingkungannya, baik biotik maupun abiotik. Biodiversitas ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan di alam agar tidak ada yang overpower begitu di antara yang lainnya. Baik, selanjutnya penyebab menurunnya biodiversitas. Saya persilakan kepada Luli Wardini untuk menjelaskan. Apa? Waktunya tidur. Luri. Kedede suaranya Luri. Hah? Kedede suaranya kak? Kedede itu dinyalain mic-nya. Ih. Luri itu mic-nya. Suaranya. Ya, mohon maaf kepada saudari Luri, mungkin mic-nya bisa dinyalakan dulu. Tajing. Kalau saya ulangi, penyebab menurunnya biodiversitas ini, kami ada membuat 5 poin penting. Sebenarnya banyak penyebabnya, tapi ini yang merupakan poin-poin yang sering dan kerap ditemukan, dijumpai, seperti itu. Ada habitat yang hilang, tergeser maupun terfragmentasi, kemudian polusi, ada perubahan iklim, ada eksploitasi yang berlebihan, dan yang terakhir ada spesies invasif. Kelima-limanya ini tadi merupakan tantangan terberat yang harus dihadapi dalam penyelamatan keanekaragaman hayati yang ada. Melihat dari tantangan-tantangan itu tadi, kita akan menemukan penyebab utama adanya kepunahan keanekaragaman hayati. Yang pertama itu, mungkin kebijakan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan ekosistem dan keengganan menggunakan ukuran-ukuran integritas ekosistem. Nah, kebijakan yang ditetapkan biasanya cenderung eksploitatif dan mendukung pemanfaatan yang kurang bertanggung jawab karena pelaku bisnis tidak dituntut untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam menurut kaidah kelestarian usaha dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua, pembangunan yang terjadi kerap hanya menggunakan pemilik modal dan memarginalisasi masyarakat miskin. Nggak cuma masyarakat miskin, di sini juga masyarakat adat dan lokal sebagai pemangku kepentingan keberlanjutan ekosistem dan SDA-nya itu tadi, masyarakat ini justru termarginalkan dan sering tidak memiliki pilihan lain, kecuali ikut melakukan eksploitasi sesuai keinginan perusahaan penguasa sumber daya alam atau menjadi pelaku ilegal dalam pemanfaatan hutan di dalam wilayah konservasi yang diberikan kepada pemilik modal itu tadi. Kemudian yang ketiga, ada eksploitasi sumber daya alam yang secara berlebihan. Ini baik di hutan, ataupun di laut, atau di daratan dan perairan lainnya. Kemudian yang keempat, korupsi. Nah, ini penting banget ya untuk dibahas. Ini adanya korupsi dan keseluruhan tata kelola sumber daya alam yang buruk
terkait berbagai isu seperti konservasi dan preservasi hutan, juga alokasi dan distribusi akses terhadap sumber, terlebih di sini adanya praktik bad governance. Nah, itu justru memberi peluang kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi alam. Nah, seharusnya itu nggak terjadi ya, karena mau gimana lagi, kita selain mengharapkan kebijakan pemerintah, seharusnya juga harus ada pemberdayaan masyarakat adat gitu, biar mereka tidak melakukan hal-hal yang akan membawa dampak bagi mereka sendiri dan lingkungan sekitarnya. Bisa di next. Bisa dilihat itu tadi banyak ya contoh-contoh berita yang menyorot tentang populasi orang hutan Kalimantan yang semakin menurun karena adanya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Boleh dilanjutkan untuk milenia Rapidian untuk poin berikutnya. Yes. Mungkin sebelumnya bisa kembali ke pemberitaan tadi. Ya, jadi di sini yang seperti dijelaskan oleh teman saya yaitu Luri, bahwa Kalimantan khususnya akan kehilangan 75% hutan pada tahun ini, di mana kita tahu bahwa World Wildlife Fund memprediksi Kalimantan akan kehilangan sebesar 75% luas wilayah hutannya pada tahun ini, menyusul tingginya laju deforestasi. Jadi ada penurunan biodiversitas ini, kami menyatakan bahwa salah satu penyebabnya itu adalah yang sudah disebutkan tadi, yaitu turunnya lajunya deforestasi. Lalu menyusul dengan adanya undang-undang bahwa sebenarnya deforestasi ini menyusul adanya populasi orang hutan yang semakin kritis. Bisa kita lihat di sini, ada setiap tahunnya Indonesia kehilangan hutan seluas 684.000, di mana itu sendiri juga termasuk dengan akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, perambatan hutan, dan alih fungsi hutan. Yang hal itu menyusul adanya krisis dari orang hutan sendiri yang sebagaimana makhluk hidup yang ada di dalamnya. Di sini juga kita bisa lihat bahwa ada pemberitaan mengenai hilangnya hutan di Kalimantan atau di Borneo yang hampir hilang karena adanya deforestasi, yaitu alih fungsi perkebunan kelapa sawit. Bisa kita lihat di sini pada tahun 2000 sampai 2017, di mana ada beberapa wilayah yang sebelumnya itu berwarna hijau, lalu berubah warna menjadi warna putih, di mana perubahan warna tersebut menunjukkan adanya alih fungsi yang awalnya hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Lalu disusul adanya warna yang hitam, itu adalah artinya tidak ada hutan sama sekali. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa hal paling besar yang menyebabkan adanya biodiversitas ini adalah deforestasi, di mana hutan beralih fungsi menjadi kegiatan lain seperti perkebunan ataupun yang bisa kita lihat di sekitar kita, yaitu alih fungsi lahan menjadi perumahan atau pemukiman. Mungkin ada akibat yang lainnya, bisa dilanjutkan oleh saudara Anita Fatimah. Terima kasih. Terima kasih. Di sini kami menyajikan grafik populasi orang hutan menurut spesies pada tahun 2016. Jumlah populasi orang hutan Kalimantan pada tahun 2016
ada di angka 57.350. Nah, untuk orang hutan Sumatera ada di angka 14.470 dan orang hutan Tapanuli kurang dari 800 spesies. 800. Selama beberapa tahun terakhir, spesies orang utan dapat bertahan, akan tetapi akibat dari konflik dan juga perburuan dan perdagangan liar buat manusia, mereka spesiesnya, jumlah spesiesnya itu menurun. Padahal akibat dari perburuan dan perdagangan ini, biasanya yang ditangkap itu anak-anaknya. Nah, jika anak-anaknya yang ditangkap, mereka itu akan sulit berregenerasi karena orangutan ini hanya dapat melahirkan setiap 8 tahun sekali, yang mana hanya sekitar 3-5 kali seumur hidup mereka. Penurunan jumlah populasi orangutan ini seperti butterfly effect karena mereka ini mempunyai fungsi sebagai regenerasi hutan. Jadi mereka itu memakan sekitar 60% dari diet mereka itu adalah biji-bijian yang mana jika mereka makan kemudian akan menjadi tumbuhan lagi gitu. Jadi jika mereka tidak ada, otomatis hutan tidak teregenerasi. Jika hutan tidak teregenerasi, maka populasi di dalam hutan itu juga akan terancam populasinya. Berikutnya. Suaranya tetap dengar. Sini populasi orangutan yang terancam. Ini adalah korban yang terdampak langsung akibat dari bakaran hutan dan lahan. Bukan hanya kehilangan tinggal, mereka juga terjangkit ispa. Populasi orang hutan otomatis tidak ada yang meregenerasi hutan itu sendiri. Di sini kepadatan populasi orang hutan Kalimantan cenderung menurun dari 0,45 sampai 0,75 individu per kilometer.
kubik menjadi 0,13 sampai 0,47 individu per kilometer kubik dan hidup di habitat seluas 16.313.600 hektar dan tersebar di 42 kelompok populasi. Ternyata populasi menurut dari Population and Habitat Viability Assessment Orang Hutan 2016. Dan tidak adanya orang hutan juga disebut sebagai spesies penunggu. Jadi dengan adanya mereka, maka regenerasi hutan akan berlangsung. Dengan regenerasi hutan berlangsung, notice keseimbangan itu tetap akan berlangsung, tetap berjalan. Itu adalah solusi yang kami tawarkan. Baik, untuk solusi sendiri, di sini kami ada menyediakan beberapa solusi. Tetapi solusi ini yang kami tawarkan itu lebih ke branding, karena menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan komposisi masyarakat di dunia yang saat ini, yang menduduki peringkat tertinggi itu adalah milenial, yaitu sebanyak 64% berdasarkan survei pemilu di tahun kemarin. Di mana kita sebagai kaum milenial itu dapat pertama membangun kesadaran atau awareness, dilanjutkan dengan menjalin partisipasi kepada masyarakat luas, sehingga milenial akan mencapai tahap mempertimbangkan, yang puncaknya nanti akan merubah perilaku diri sendiri atau masyarakat, yang saat ini berhubungan dengan yang tersedia di slide, yaitu mengedukasi, di mana mengenai edukasi itu pentingnya hutan dan ekosistem di dalamnya, yang juga mengedukasi mengenai bahaya jual beli hewan yang dilindungi. Dimana kita tahu bahwa saat ini banyak sekali nih orang yang kurang peka dan kurang memahami apa saja sih hewan-hewan yang dilindungi oleh negara. Dimana kita tahu bahwa sebenarnya banyak sekali orang-orang yang belum tahu bahwa banyak hewan yang dilindungi. Mereka berpikir bahwa dengan mengadopsi hewan yang jarang dipelihara orang lain itu, mereka merasa bahwa dirinya itu mengalami puncak yang sangat tinggi gitu, di mana mereka punya hewan yang jarang orang pelihara. Dan di situ kita tahu bahwa hal itu telah melanggar Undang-Undang Nomor Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem pada Pasal 21 Ayat 2, di mana kita dilarang melangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan atau memperjualbelikan hewan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup ataupun mati. Yang selaras dengan Undang-Undang juga nomor tahun 1990 tentang sumber daya alam dan hayati dengan pasal 40 ayat 2, yaitu barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud pada yang saya jelaskan sebelumnya itu, bahwa akan dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah. Nah, dan di situ kita tahu bahwa kita sebagai kaum milenial itu dengan mengedukasi bagaimana pentingnya sih hutan dan ekosistem, dan kita juga sebaiknya itu mengetahui nih apa saja yang terjadi di hutan kita saat ini. Lalu yang kedua itu dengan mereboisasi. Pasti kita semua tahu bahwa mereboisasi adalah mengupayakan penanaman pohon yang mana mengganti pohon-pohon yang sudah tidak ada itu, kita regenerasi. Nah, upaya dari kami sendiri yaitu dengan adanya campaign yang berhubungan dengan poin ketiga, yaitu dengan menggalangkan reboisasi untuk satu rumah itu minimal satu pohon, di mana itu juga berhubungan dengan mengedukasi bahwa ke anak-anak yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa seperti kita mengenai nabung oksigen, di mana kampanye nabung oksigen ini dimaksudkan untuk kita sedari kecil ini menabung oksigen dengan menanam pohon, di mana pohon sebagai sumber oksigen yang nantinya kita hirup. Dan di sini kita
mengedukasi kepada masyarakat bahwa menabung itu tidak hanya menabung menggunakan uang, tapi menabung untuk keselamatan hidup kita maupun generasi kita nanti, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu menabung oksigen. Lalu yang ketiga itu ada campaign, yaitu yang dilakukan dengan menggunakan platform seperti yang saat ini kekinian, yaitu bisa menggunakan platform TikTok ataupun Instagram ataupun media sosial yang lainnya, karena sangat dekat dengan milenial atau generasi yang saat ini populasinya itu terbesar baik di Indonesia sendiri maupun di dunia. Platform ini sering sekali kita lihat yang pastinya bisa kita sisipkan dengan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga hutan dan ekosistem, dan juga kesadaran ini bisa kita mulai dari diri sendiri maupun masyarakat dengan kita tahu tadi bahwa ada pemberitaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai bagaimana mirisnya hutan kita saat ini, yang mungkin tidak semua masyarakat tahu dan masyarakat peduli. Padahal dengan mereka menebang satu pohon ataupun mereka membakar tanah miliknya sendiri, itu sebenarnya membuat beberapa persen, walaupun persentase yang kecil, tetapi juga sangat berhubungan dengan ekosistem yang ada di lingkungan tersebut. Jadi solusi kami saat ini yaitu melakukan branding kepada milenial dengan melakukan beberapa platform, yaitu campaign ataupun edukasi yang menggunakan platform kekinian yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 atas penyampaiannya. Ya, kita kembali masuk ke dalam sesi tanggapan. Pada para juri, dipersilakan untuk memberikan tanggapan terhadap presentasi dari kelompok 3. Oke, saya akan mencoba menanggapi ya hasil dari presentasi dari kelompok 3. Jadi tentang ini ya, yang mau dibahasnya tentang deforestasi ya. Nah, jadi kalau tentang deforestasi artinya itu dua kalimat sebenarnya, ada de sama forestasi. Artinya kalau de itu kan menghilangkan ya, menghilangkan, forestasi itu dari bahasa Inggris artinya hutan. Artinya penggunaan atau menghilangkan lahan hutan. Nah, sebenarnya kebijakan yang itu, kebijakan untuk deforestasi itu seperti yang kelompok 3 tadi jelaskan, isunya adalah isu ekonomi. Jadi sebenarnya saat ini apalagi di negara berkembang khususnya di Indonesia, kita orang lingkungan itu akan dihadapkan, akan dikotak-kotakan terhadap, jadi nanti kalian akan menemui ekonomi versus lingkungan, yang mana yang harus didahulukan. Nah, mungkin itu kalau di pertanyaan waktu perkuliahan mungkin saya akan tanyakan seperti itu, tapi saat ini ekonomi versus lingkungan yang mana, karena kita sebagai orang lingkungan ya kita pasti akan menjawab lingkungan. Nah, seperti yang dijelaskan juga tadi tentang adanya ini ya apa bakaran hutan, ispa dan lain-lain, artinya di sana ada terjadi pemanfaatan lahan hutan, pemanfaatannya itu akhirnya mengakibatkan berubahnya fungsi lahan yang awalnya jadi hutan konservasi misalnya, kan berubah karena terjadi pembakaran lahan yang harusnya hutan tersebut tidak boleh dijamah oleh tangan-tangan individu, jadi bicara individu yang mungkin misalnya mau dibikin industri seperti itu. Nah, awalnya memang cara kurang bagusnya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau mau lihat di awal, ini masalahnya sama ke kelompok 2 tentang waste management. Jadi kalau kalian tahu sebenarnya kenapa plastik itu digunakan
sebenarnya plastik itu awalnya digunakan untuk menyelamatkan bumi. Kenapa menyelamatkan bumi? Tahun 1959 kalau nggak salah, penemu kantong plastik itu. Jadi kalau kantong plastik itu diciptakan awalnya untuk mengurangi deforestasi. Yang mana dulu saat penggunaan kertas, penggunaan karton itu digunakan untuk membungkus. Akhirnya karena ya kayak kita beli kacang lah, kacang di pinggir jalan itu kan bungkusnya kayak nasi bungkus gitu loh. Nah, awalnya memang diciptakan plastik itu adalah untuk mengurangi penggunaan kertas. Nah, kertas itu kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan kertas itu kan ada dari pulp. Nah, itu yang akhirnya memang itu menggunakan pohon-pohon. Makanya dulu orang bicara plastik itu adalah menyelamatkan bumi. Kebalikannya sekarang kita akan memusuhi plastik karena plastik tidak mudah didegradasi, artinya ada biaya lingkungan yang harus ditanggung. Nah, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ini kan masalah-masalah lingkungan semua sebenarnya. Ya tadi akhirnya akan dikotak-kotakan menjadi kemana sih lingkungan versus ekonomi, kita nggak akan tahu. Tapi kita sebagai orang lingkungan harus konsisten, artinya ya memang tugas kita, kalian belajar itu tentang lingkungan. Nah, sebenarnya ada lagi poin-poin yang memang dijelaskan di kelompok 3 seperti penebangan hutan dan lain-lain. Sebenarnya kalau kalian membaca atau pernah mengikuti tentang etika lingkungan, jadi etika lingkungan itu membahas pertama kalinya kenapa sih ada hukum lingkungan yang ada di dunia ini. Di hukum lingkungan pertama yang ada itu, yang sebelum USEPA, tadi Abang Rian Yaitsar tadi menyebutkan ada USEPA. Sebelum itu ada hukum lingkungan yang pertama kali. Artinya hukum lingkungan pertama kali itu yang digagas, ya gagasannya seperti kenapa pohon harus bisa menuntut haknya untuk hidup. Nah, itu dipersidangkan di Amerika Serikat. Bagaimana caranya membawa satu pohon, pohon itu nggak bisa bicara, tapi dia berhak untuk hidup. Nah, akhirnya karena di hukum etika lingkungan itu beberapa pakar menyepakati bahwa mereka memang tidak bisa berbicara, tapi mereka tumbuh. Syaratnya itu, syarat makhluk hidup itu bukan dia tumbuh. Artinya mereka juga ada hak untuk hidup. Itu awal-awalnya adanya regulasi. Kalian bisa nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa baca atau dengarlah, cari aja di YouTube nanti ketik aja etika lingkungan. Di sana kalian akan tahu regulasi pertama yang ternyata yang digunakan untuk lingkungan itu adalah penuntutan pohon untuk hidup. Tapi pohon itu nggak bisa bicara, dia nggak bisa gerak, masa di persidangan harus membawa pohon gitu. Nah, tapi itu ada dikiaskan nanti. Dan akhirnya ada suatu industri yang ingin menebang pohon tersebut, dituntut akhirnya si industri tersebut tidak jadi deforestasi di sana, tidak jadi penebangan hutan di sana. Dan orang yang menuntut ini menang. Nah, pohon tersebut diibaratkan anak yang nggak bisa ngomong kan. Kalau misalnya anak itu perlu hak, kalian nanti punya anak yang nggak bisa ngomong dan nggak bisa dibawa ke persidangan, bisa dibawa di persidangan tapi dia nggak bisa ngomong apa, tapi dia berhak untuk hidup. Nah, di sana ada pendampingan, namanya pendampingannya itu adalah manusia, orang tuanya. Jadi kan kalau misalnya berhubungan dengan anak itu ada orang tuanya kan yang mendampingi saat persidangan. Nah, saat persidangan itu adalah orang tuanya. Orang tuanya itu siapa untuk lingkungan? Ya itulah, orang tuanya itu ada kita, orang-orang lingkungan. Artinya kita yang memang jadi orang tua terhadap permasalahan lingkungannya ini. Karena kita menjadi orang tuanya, artinya kita yang di peradilan sana untuk ikut sidang peradilan. Nah, pada akhirnya saat itulah muncul pertama kali regulasi tentang lingkungan dari pohon awalnya. Ini kebetulan nyambung samanya punyanya kelompok 3 tentang deforestasi. Nah,
kalian nanti akan lebih banyaknya bisa belajar lagi di etika lingkungan. Pelajari aja di sana, ada beberapa kali ada etika 1, ada etika 2, mungkin agak banyak. Tapi situ yang lebih bagus, artinya kalian belajarnya bukan hanya teknis pembelajaran yang ada menggunakan empiris, rumus-rumus empiris, tapi kalian harus tahu, oh ternyata filosofi tentang lingkungan pertama kali digunakan ini apa sih, seperti itu. Nah, untuk menanggapi itu, saya menanggapi dari kelompok 3, sudah bagus presentasinya, artinya ada beberapa poin yang memang bisa bisa dinilai. Cuman tadi ada beberapa aja yang salah baca, deforestasi gitu. Ternyata tulisannya deforestasi, bacanya deforestasi bukan deportasi ya tadi. Itu nggak di deportasi, deportasi itu pengembalian orang, dikembalikan di deportasi. Oke, itu aja. Jadi kelompok 3 ini bagus, artinya ada kesinambungan, ada sustainable antara kelompok, ada sistematik yang memang kelompok 1, 2, dan 3 ini nyambung. Artinya ya orang lingkungan masalahnya situ-situ aja sebenarnya, cuman ya karena dikotak-kotakkan aja. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Monggo Ibu Hida, mungkin ada penilaian. Ini penilaian nanti langsung saya serahkan ke Bu Ida aja, nanti Ibu Ida nanti yang menyerahkan ke panitia ya. Oke. Okay. Oke, terima kasih. Monggo Bu Ida. Kayaknya Bu Hidanya lanjut Ibu Hidanya ke belakang katanya. Monggo dilanjutkan aja panitia katanya. Oke, okay, baik. Terima kasih kepada Pak Abrar atas tanggapannya terhadap kelompok 3 tadi. Harapannya mungkin dari kelompok 3 tadi kita dapat bisa menjaga lingkungan di sekitar kita, terutama satwa-satwa yang menjadi korban dari deforestasi. Okay. Sebelum memasuki penutup, mungkin kita akan masuk ke sesi pertanyaan terlebih dahulu. Kepada para hadirin yang berhadir pada room ini pada malam hari ini, bisa langsung mengajukan pertanyaannya melalui chat ataupun langsung open mic, dan untuk pertanyaannya akan diajukan kepada 3 kelompok yang sudah menyampaikan materinya pada hari ini tadi. Ya, apakah dari hadirin ada yang mau ditanyakan? Oh ya, untuk jatah pertanyaannya itu ada 6 pertanyaan, untuk tiap kelompok ada 2. Ya, silakan kepada para penonton, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dari pemaparan ketiga kelompok tadi, bisa langsung melalui kolom komen ataupun bisa langsung menyalakan mic-nya. Mungkin bagi yang baru bergabung, untuk kelompok 1 tadi, penyampaian dengan tema pencemaran udara dari angkatan 2020, yang kedua tadi kelompok 2 itu dengan permasalahan sampah di kala pandemi oleh IATL dan atau angkatan 2014, dan kelompok terakhir yaitu kelompok 3 dengan permasalahan biodiversitas dan deforestasi. Ya, sambil kita tunggu mungkin ya dari penonton untuk mengajukan pertanyaan. Jam berapa? 11. 11 pas. 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 11
Ya, untuk sesi pertanyaan sendiri kami buka sampai jam 11.07. Pada para penonton yang berhadir ataupun dari abang-abang dan kakak-kakak maupun dari para juri yang ingin mengajukan pertanyaan lagi kepada para kelompok yang menyampaikan presentasi pada hari ini, dipersilakan. Ternyata sudah sampai jam batas waktu kita untuk sesi pertanyaan, yaitu 11.07. Dan sepertinya dari para penonton sudah jelas juga dengan pemaparan dari kelompok yang menyampaikan presentasinya pada hari ini. Ya, sebelum memasuki sesi penutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Oh ya, mohon maaf, ternyata dari YouTube ada masuk pertanyaan dari Saudara Rahmat Subhan angkatan 2019. Ini ditujukan kepada kelompok 3, akan saya bacakan. Izin bertanya, Pak, mengapa kelompok 3 mengkhususkan kepada hewan orang utan, sementara yang terdampak dari deforestasi tidak hanya hewan orang utan? Terima kasih sebelumnya. Ya, mungkin kepada kelompok 3 bisa langsung dijawab pertanyaan dari Mas Rahmat Subhan. Oke, terima kasih kepada moderator dan juga penanya, Saudara Rahmat Subhan, atas pertanyaannya. Jadi di sini kami bertiga itu mengangkat orang hutan, karena di mana kita pasti tahu tuh banyak banget pemberitaan mengenai orang hutan. Dan kenapa kami mengangkat ini, karena salah satu dari rekan kami itu di daerah sekitar lingkungan rumahnya itu banyak sekali tuh alih fungsi lahan menjadi kelapa sawit, di mana pada saat alih fungsi lahan tersebut banyak sekali tuh satwa-satwa seperti orang hutan, lalu ada babi hutan, lalu ada beberapa satwa lainnya itu yang datang ke pemukiman warga, di mana akhirnya warga di sana itu kebanyakan itu ada yang membantai, terus ada yang memperjualbelikan, dan bahkan ada yang memang mereka bakar secara hidup-hidup. Nah, di situ juga relate sama pemberitaan yang selama ini hanya kita baca, tapi kita tidak tahu nih bagaimana keadaannya saat ini. Padahal saat ini keadaan tersebut tidak ada bertambah lebih baik ataupun lebih buruk, karena kita hanya membaca. Padahal semakin tahunnya orang hutan sendiri itu mengalami tingkat populasi itu yang semakin menurun, dan persentase kepunahannya itu juga semakin mengkhawatirkan. Menurut pengalaman juga, dulu ada beberapa orang di kota menghalalkan segala cara, dan karena mereka merasa banyak uang dan merasa akan semakin populer jika memelihara hewan-hewan yang jarang dipelihara oleh orang lain. Jadi di sana ada beberapa orang yang memang memelihara orang hutan yang masih baik. Padahal kita tahu bahwa kita tidak tahu nih bagaimana cara memelihara satwa-satwa seperti ini yang akhirnya nanti juga akan mati dan akan menambah presentasi dari kepunahan orang hutan sendiri. Ya, baik, terima kasih kepada Saudari Milenia Radudiani atas jawabannya. Semoga jawabannya tadi bisa menjawab pertanyaan dari Mas Rahmat Subhan. Oke, sepertinya itu tadi merupakan pertanyaan terakhir ya pada pagi hari ini. Mungkin kita langsung memasuki sesi penutup. Sebelum memasuki penutup pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Baik, terima kasih.
Akhirnya kita sampai di sesi penutup. Mungkin saya akan sedikit menyampaikan kesimpulan dari lomba ISPM pada hari ini. Jadi kesimpulan dari beberapa pemaparan kelompok pada lomba ISP pada hari ini ialah kita sebagai mahasiswa teknik lingkungan itu harus juga ikut turut berperan serta dalam menjaga lingkungan. Dan selain itu, kita juga harus ikut juga menggerakkan masyarakat agar sadar terhadap lingkungannya. Seperti itu yang kurang lebih kesimpulan lomba ISP pada pagi hari ini. Ya, sekian dari saya selaku MC. Terima kasih kepada seluruh elemen yang sudah berhadir di sini, baik juri, panitia maupun peserta. Tetap jaga kesehatan dan sampai bertemu di waktu lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nggak ada.